Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ari Borat. Hari ini kita mau unboxing. Ini tadi kita baru kedatangan paket. Untuk barangnya mungkin udah tahu di judulnya. Ini sebuah headlamp. Headlamp dari Daulah Giri. Nah, sebelum kita review, nah kita unboxing dulu paket ini. Oke, kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita unboxing headlamp dari Daulah Giri. Nah, ini ada tempatnya sekalian. Headlampnya ada tempatnya, ini dalam keadaan nyala nih. Udah dinyalain dari sana. Nah, ini ada tempatnya, ini lumayan aman dari benturan atau ini. Soalnya ini kayak bahan keras gitu. Nah, ini yang kita dapat. Ucapan terima kasih ini sama stiker cutting dari Daulah Giri. Oh ya, ini kemarin kita beli di sini, tertera di tag-nya ini 189 ribu. Oke, ini langsung aja kita buka. Ini karena udah nyala ya, posisi nyala ini headlamp. Nah, kalau dalam keadaan nyala, atau mungkin ini sengaja kali ya. Ini coba kita matiin. Nah, ini dia headlampnya. Dari Daulah Giri. Ini banyak variasinya dari tombolnya. Yang pertama ini biasa terangnya, kemudian yang kedua lebih terang, yang ketiga warna merah. Merah ngedip, merah hijau. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Nah, ini ada tutup untuk cas. Jadi headlamp ini bisa dicas ya, nggak pakai baterai. Dia model cas, jadi lebih hemat. Nah, ini di bawah ininya ya, ada buat cas. Terus di atasnya ini tombol, sama kita coba dulu. Oh, ini bisa dimajuin. Ini se apa 30 derajat ini ya, bisa di ke depan 30 derajat. Dan untuk kemarin ini ada dua warna modelnya, warna oranye sama biru. Warna oranye sama biru. Terus ini tidak pakai baterai dan dia recharge ya, model charge headlampnya. Nanti untuk harga juga saya masukin sama link pembeliannya. Kita di official, order official dari Daulah Giri. Nah, ini bisa. Ini kita coba pakai headlampnya.
untuk di sekolah. Ini ada strapnya, bisa dikencengin sama kemarin. Nah ini posisi kram. Posisi ngedip daerah. Jadi ada 4 kali apa 4 macam terangnya biasa, terus lebih terang warna merah sama ngedip. Itu aja sih. Dan ini hard case nya ini cukup bagus ya. Di sini kita dapat ada kabel casnya, ini Type C model casnya, ini kabelnya aja, dan ini ada jaringnya, jaring buat naro kabel. Ini bahan hard case, jadi headlampnya aman dari benturan. Biasanya kan kalau headlamp nggak ada tempatnya gini, nggak ada casingnya tuh, kita bawa suka ketekan, kadang pecah atau gimana. Nah ini ada hard case nya jadi lebih aman, jadi kayak kacamata tempatnya. Cukup bagus ini hard case nya simpel tempatnya, bisa langsung masuk ke tas. Mungkin itu aja sih, nggak ada yang banyak untuk dijelasin untuk headlamp. Jadi cuman apa, ini tipenya tipe Daulagiri, headlamp Daulagiri 617. Kalau ini, kalau ada yang berminat, nanti saya cantumin link pembeliannya. Oke, mungkin itu aja unboxing dan review headlamp dari Daulagiri. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.